Oke, selamat tengah hari dan selamat datang pada yang baru singgah di channel aku. Untuk video kali ini aku akan review ataupun aku akan tunjukkan mini boat aku yang aku dah pun tempoh. Amora aku tempoh dalam 2-3 bulan yang lepas lah. Sekarang ni aku baru on the way. Masih on the way, underway ke rumah mobil tu. Lepas tu baru aku akan ke kedai boat di Matang. Boat aku tempoh di kedai boat, apa nama kedai dia aku tahu lah, dekat Matang. Nanti dah sampai sana kau nanti kan. Oh, kita update balik kamera. Okay, stay tune guys. Dan kalau boleh tonton video ni sampai habis. Nak tengok, kalau korang nak tengok lah video aku, video mini boat aku yang terbaru. Kamera update. Kami masih lagi dalam perjalanan. Tadi aku dah singgah rumah Mubin. Dan ambil dah. Nah, ini dia yang bakal menjadi cameraman untuk unboxing aku. Unboxing mini boat aku. Dan lagi sampai kedai Pak Rahim lagi, kita on balik kamera. Lagi. Okay guys, sekarang ni majlis menaikkan sampan aku atas kereta. Inilah kedai pakcik tu. Dah menyiapkan aku punya sampan yang berukuran 8 kaki dan juga dengan lebar 3.5. Oh, ikat depan aja. Sampanku. Oh, 8 kaki saja guys. Yang 8 kaki saja. Okey. Selamat pagi. Hari ini 29 hari bulan 11. Selepas ambil sampan hari itu, aku tak berkesempatan lagi nak mencuba. Jadi hari ini Ahad, cuti, baru ada masa untuk aku test boat 8 kaki yang telah di selepas melalui proses R&D, research and development. Itu dia ada masalah golek sikit, kali ni baru okey sikit. Dan aku pergi ke pak cik yang buat dia outer bagi tak golek dah. Jadi so aku nak try lah sampan aku, sampan 8 kaki di Tasik Bukit Merah. Di sebelah Kampung Selamat. Bukan belah Bukit Merah sana, belah Kampung Selamat. Jadi sebelum tu aku payung dulu suasana Tasik Bukit Merah pagi-pagi hari sebegini. Ambo tengok betapa indah dan terbentang luasnya Tasik Bukit Merah yang kaya dengan sebarau, toman, segala lah, lampam semua lah. Okey. Dan juga hari ni aku tak keseorangan. Aku ditemani oleh mas bro aku dan selaku juru kamera tidak berbayar untuk video kali ni, juru kamera amal. Ya, jadi jom kita tunjukkan sikit wajah mas bro aku selaku kameraman amal untuk hari ni. Okey. Jadi tanpa membuang masa dan meletak lebih jauh lagi, kita teruskan dengan sesi test sampan aku dengan menggunakan Mercury 8 kuda enjin aku. Jom. Kalau hangpa berniat nak tengok macam mana aku test sampan ni sampan kedua aku lah. Sampan pertama aku dengan panjang 17 kaki, selalu aku duk buat mengai udang galah tu, lebar 4 kaki. Sampan kedua aku beli panjang 8 kaki, lebar 3.5 kaki. Agak lebar juga. Ini memang sampan saja aku ambil yang kecil.
jadi pada hampa. Testing. Ha? Dah lah aku dah kata. Ha. Ya. Tak apa nak boleh lah. Okey lah. Tak apa boleh lah. Boleh tak apa boleh lah. Bacok lah, Win. 8 Okey lah, tengok. Okey lah? Hmm. Lagi ke kolekkan dia kurang. Kurang lah. Tu komen apa komen hang? Ha? Komen hang? Komen dia pun okey. Cuma injin lah. Besar. Okey. Guys, itu saja kot untuk video kali ni. Video aku testing sampan aku, sampan 8 kaki aku menggunakan enjin aku, enjin 8 kuda. Di apa yang aku boleh rumuskan, sampan aku ni agak kurang sesuai lah kalau aku nak padankan dengan enjin 8. Just aku rasa kalau pakai enjin 5 dan ke bawah lebih baik aku rasa. Sampan okey, dah tak golek apa. Tak ada masalah, just kalau kami nak main mendayung, aku dengan Mubi nak masuk mendayung lah belakang-belakang sana, tak ada masalah kot. Okey lah, itu saja kot untuk video kali ni. Aku ucapkan terima kasih pada semua yang dah menonton video aku sampai habis. Kan, yang dah tengok sampai aku. Kan, tengok tutorial ni lah. Aku ucapkan terima kasih kot pada Mas Bro aku, selaku cameraman amal untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.